Wah, ganteng ya. Apa ketemu caleg ya? Kok sowetil ya, Dewi ya, Pak? Ini Mbak Karsidam lagi berdiri di depan kayu ya, tadi sempat melihat-lihat kayu apa yang dipakai membangun sama Mbak Anggi. Nah, ini terlihat pintu di depan rumahnya Farel terbuka ya, dan tadi terlihat Pak Joko sudah tampak rapi sekali, nggak tahu mau kemana, tapi masuk lagi ya Pak Jokonya. Dan ini kayu-kayu tumpuan ini adalah punyanya Mbak Anggi ya, yang pakai bahan nantinya untuk pembangunan di rumahnya ya. Wah, ganteng ya. Apa ketemu caleg ya? Kok sowetil ya, Dewi ya, Pak? Oh, ada nyonya. Ini Pak Jokonya sudah keren sekali ya, dan mau keluar. Nunggu ini ya, katanya nunggu nyonya, Bu Siti berarti. Lagi persiapan mau keluar ya. Nah, sekarang sudah mulai menghidupkan mesin mobil. Tinggal nunggu ini satu pesertanya yang mau ikut. Nah, ini sepertinya mengasih kode ya sama yang di dalam. Entar siapa yang keluar ini? Ya. Yeah. Tadi bilangnya sama nyonya, keluarnya Pak Joko ya. Siti ini yang ditunggu-tunggu ini. Kalau kata apa sama Mbak asistennya, apa sama Bu Siti saja ini, kita tunggu saja teman-teman ya. Dan pada kali ini Pak Joko memakai mobil ini ya, mobil yang besar ya, nggak pakai mobilnya Kak Vanus ya, karena mungkin lebih nyaman pakai yang itu ya, apa namanya, ya, lebih besar, lebih anteng mungkin. Dan Pak Joko masih menunggu sambil memanasi mesin ini ya teman-teman ya, mesin apa mobilnya. Oh, halo. Dan pas kesempatan kali ini teman-teman, saya berada di depan rumahnya pada bersama teman. Ada 3 orang ya yang mengambil momen saat ini bersama dengan Mas DU dan Pak Toce ya. Ini kami bertiga saja hari ini yang meliput situasi di mana ini Pak Joko lagi keluar ya. Sedang mau keluar, katanya mau kota-kota ya bilangnya. Dan teman-teman ya, inilah suasana parkiran ya setelah Pak Joko tadi keluar ya. Tampak sudah kelihatan sekali rumahnya nenek di sana, dan ada teman-teman yang tadi mengabadikan ini 2 orang, 3 dengan saya teman-teman ya. Nah, ini salah satu motor dari kreator juga sini. Nah, ini tadi diparkir di sini ya, keluar nunggu Pak Joko, tadi nunggu Bu Siti, taunya Bu Siti lewat belakang sana ya, lewat belakang ditunggu-tunggu, taunya lewat belakang ya. Oke.
Ternyata yang dituju sudah di depan. Ini Pak Joko lah sudah keluar ya. Dan sudah mengambil haluan, mundur. Dan bus itunya sudah di depan. Ya, Pak Joko sudah berlalu ya. Pak Bu Siti ternyata ditunggu tadi lewat belakang ya, lewat pintu belakang ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Kita nonton ya, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.